لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Untuk bisa berangkat dengan sungguh-sungguh tercapai dengan apa yang menjadi kita pikirkan. Nah, ini ada trik-trik tertentu yang perlu kita riadoi. Tidak sekedar hanya melakukan keinginan saja. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, apa pengen haji? Pengen? Pengen. Sekarang sekali lagi, pengen? Pengen. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada salah satu jamaah yang mungkin perlu dijawab. Yang belum umroh siapa ya? Yang belum pernah umroh? Oh ya, Mas Andi. Mas Andi, pengen betul umroh? Ya, kalau pengen umroh haji ya, ini yang sudah dilakukan apa? Buka rekening, tapi sudah? Iya, alhamdulillah. Dapat dopres. Jadi betul, kita kalau pengen itu tidak sekedar pengen. Biasanya kalau jamaah ditanya semuanya, siapa yang pengen haji, semua jamaah sih jawab pengen. Tapi saat ditanya apa yang sudah dilakukan, mereka belum, hanya baru pengen saja. Ini kan suatu yang belum bisa diwujudkan. Makanya rahasianya sebenarnya adalah tergantung kekuatan pikiran kita. Di dalam hadis suci sangat jelas, Allah itu kan memberikan gambaran kepada kita. Prasangka kita ini yang akan terjadi kalau kita ini berprasangka positif, kuat, insya Allah terwujud. Ini kita membuktikan 100 hari. 100 hari kita ingin membuktikan saat itu kita nanti di Masjid Wada. Yang mau pengen umroh selama 100 hari ini kita persiapkan, siapa silakan mendaftar. Yang pengen, yang serius dengan bukti mendaftar silakan dengan DP umroh berapapun. 1000 boleh, 2000 boleh, yang penting Allah itu kan memberikan sinyal kepada kita. Misalnya di dalam surat Al-Hajj tadi. Nah, respon kita bagaimana? Sudah melangkah sampai berapa? Ini nanti akan diwujudkan. Makanya nanti ada rahasia riyadho yang bisa kita lakukan selama 100 hari itu ya. Itu nanti bisa ambil di situ ya. Kunci-kuncinya riyadhonya nanti bisa mengganti fotokopi terserah. Itu juga ada buku apa? Mana sih juga ada. Silakan nanti ambil satu kalau yang mau. Nanti cukup nanti fotokopi saja. Itu ya, insya Allah akan terwujud. Tidak peduli dia itu punya pekerjaan yang penting. Terus kok bisa berangkat? Dia bensin undang rogo si Allah. Muncul pertanyaan itu. Piye benar aku diundang roh Gusti Allah? Supaya kita bisa diundang roh Gusti Allah, sebenarnya kuncinya di sini. Kuncinya itu bahasa saya adalah kecemerlangan. Kecemerlangan itu hati yang niat yang sangat tulus terhadap ketika kita mau kebangkat dari itu loh. Ke Baitullah itu apa toh? Adapun setelah sampai di sana, yang mengundang, tak jelaskan ya, itu orang sangat kaya raya, dermawan, ya. Nek mulai engkau baju sangon. Terus engkau nek
di sana dicepaki segala macam. Kon nginep dikei hotel, dikei segala macam. Ya kan? Nang kono ki ben dijak ngaji. Jadi si tuan rumah kaya raya ini mengajak kita ngaji di rumahnya. Eh? Kemudian orangnya sangat kaya raya, semua perabotannya itu mahal-mahal, hidangannya luar biasa. Kita juga nek bejo yongko iso disangoni duit dan segala macam. Kira-kira ya. Dari rumah niatnya apa, Pak? Mesti niatnya neko-neko. Wah, aku tak jedak-jedak ben dikei modal, aku tak jedak-jedak ben di urusan lancar, ben iso disangon, macam-macam niatnya kan gitu. Itu menunjukkan bahwa ketika kita diundang ke Baitullah, itu niat kita juga enggak murni. Gusti Allah itu kan maha segalanya, undang kita ke rumahnya, disangon itu segala macam. Ini sekolah-kolah niatnya wajib, ini kadang-kadang orang orang itu yang menjadikan kita menghambat diri kita sendiri. Maka salah satu rumus nomor satu kalau kita ingin ke Baitullah, jangan peduli punya uang berapa, itu niat yang tulus dan bersih. Aku kepengen ke Baitullah karena apa? Itu harus clear. Adapun setelah sampai di sana, tuan rumah seneng, mulai disangoni, lah itu rezeki. Ning aja saka omah aku rono arep golek sangu. Nah, ini yang kadang-kadang harus selalu kita ingatkan pada diri kita sendiri masing-masing. Bapak Ibu sekalian jemaah baik, maka kunci pertama kalau kita ingin berangkat ke Baitullah adalah bersihkan niat. Ya, bersihkan niat ingin bertamu ke rumahnya Allah, ingin bertamu ke Baitullah, ingin berjumpa dengan Rasul. Jam tower. Banyak merpati.